sih. Cuman mungkin perbedaannya ya di teamworknya aja mungkin sama commander. Halo Mas Nurrohim, apa kabar? Win streak ke 15 kali tapi dia DM pakai ganda terus, Mas. Oh, enggak apa-apa dong, Mas. Win streak tetaplah win streak, Mas. Leh, ya toh? Nah, ini level 3, Mas, kan banyak darah putih. Oh, sekarang darah putihnya mage. Udah enggak seimba yang pet sebelum ini, Mas. Makanya kan sekarang kan orang-orang kalau pakai Harith rananya bukan ke mage, tapi ke Lightborn. Ya walaupun Lightborn cuma sustain 4 besar ya, susah juara 1 ya. Menurutku justru orang-orang sekarang larinya tuh pakai air itu untuk nanti early game, nanti late game dia larinya ke nano elementalis. Mage udah nggak tahu ya, aku nggak berani bilang enggak sih guys, nggak berani bilang nggak imba sih, karena saya sudah menemukan gameplay Marksman yang terbaru, masih mudar wecok. Aku udah nemuin gameplay MM yang terbaru guys ya. Jadi ceritanya, jadi kalau kalian mau request aku MM, saya sudah bisa jembut. Saya sudah bisa bermain MM, Mas, saya, Mas. Ayo kon. Iya. Udah bisa aku sekarang main MM. Remy 3 Brace Gunner Blazer masih enak, Mas. Yo masih. Masih banget no. MM tetap projectile. Ya dah, ada gameplaynya itu ada guys. Jadi ceritanya gini, Cok. Sayang banget ya aku. Jadi kapan dari itu aku tuh sempet main ngebus pagi-pagi. Aku tuh apalah cok, kalau aku ngebus tuh ketemu orang-orang yang reng-reng mitik gitu tuh aku tuh apal guys orang-orangnya guys. Yang ini bakal main apa, yang ini bakal main apa, yang ini bakal main apa. Karena yang mitik itu orangnya yo kurang lebih yo itu-itu tok guys. Nah, ada satu pemain dia itu nge-spam main MM guys, dan aku tuh cukup interest untuk niru ya, untuk niru gameplaynya dia guys. Karena dia mythic dan dia main MM, cok. Selalu MM, guys. Tidak pernah yang lain. Selalu MM. Tidak pernah yang lain, guys. Bayang no. Berarti kan ada something gitu loh, cok. Gameplay yang aku nggak ngerti gitu loh. Dan dia ngerti. Karena dia pakai terus dan dia mythic, guys. Dan tak praktekin gameplaynya, terus tak sempurnain. Oh bisa. Bisa lah. Tapi ya yes, agak susah ya. Cuman bisa, cok. YouTuber juga bukan? Nggak tahu sih. Lebih tepatnya nggak tahu sih. Enak guys, main Archer enak guys. Ya, ya sama kayak Gunner lah. Nek keluar ya enak, nek nggak keluar ya nggak enak. Yo nggak juga sih, maksudnya yo semua gameplay juga gitu guys. Kalau keluar enak. Cuman kurang lebih aku tahu lah gameplaynya lah guys. Main Archer lah. Antri piro, Mas? Ora ono sing request, sepi requestane. Mas Natur. Bukan YouTuber, itu orang biasa kayaknya ya. Oh, bisa income kita seluruh.
Apa ya mas? Aku nyoba sih offline sih aman ya. Dan di gameplay MMA mas kusin ganteng dewe tuh tocote yo nganggo Saweria to Mas Stefanus Irvin Pradana. Lah kok nganggo kuwi Saweria to yo matane itu. Mosok nganggo kuwi mas? Ente kadang-kadang ngeri 13 menit 1000 like, ha? 1000 like dari mana mas? Yeee Saweria toh ya rana lho gitu lho. Ini rana lho gitu lho aturannya nganggo YouTube lho gitu. Cocote lho. Rp50.000 dari Mas Natur. Pesan, ayo quest login. Ayo. Ostus 3. Kalau ada yang mau lihat Nata B3 pakai kristal-kristal di channel Kuyak. Monggo, tuh, di-subscribe. Channelnya Mas Natur. Reso di-refund mau Mas. Ya wis, ya wis, ya wis, gas wis. Saan Mas Arifin, no. Ya wes, oke lah, gas lah guys. Ya pemanen cok. Soalnya kon nyawer di kene ku yo. Kui, potongannya tuh gak telit cok soalnya cok. Cuman ya tidak apa-apa lah. 50.000 dari Teguh. Pesan, track Hyper Natalia oleh Rakmas. Oleh toh, pernata oleh toh. Santai loh, yang tenang toh Mas Teguh toh. Rata bintang 3 pakai kristal-kristal muntik. Mas Natur. Kok tapi tak liat-liat penontonmu mulai ramai ya Mas Natur ya. Dia ngeri ya. Sukses terus. Neng Saweria bae. Makanya aku kan ora neng kini kan soalnya kan potongannya gede soalnya toh. Di luwe 30.000. Gue ngerti rak mas, gue tak kalah nih cairnya pirau ngerti rak gue rak ini lucu. Kontolodon, kontolodon. Mas, mas mau tanya, apa bisa basic konten kreator dari hewan pindah ke game lalu apa bisa dimonet? Kebetulan saya YouTuber baru cu, gak nih mas. Jadi saya kurang paham ya mas ya. Kurang paham juga. Episode 6 untuk cloud deh kakan mulu mas. Ya cikur. Kiri hati dan dengki toh kita aku toh. Yuk yang baru datang jangan lupa di like dulu ya guys ya. Teman-teman semuanya yang baru datang. Ya wis lah. Untuk larang-larang kan lumayan kan ya. Ya wis lah yo. Bajingan. Tell me what's wrong, why you never made you feel that way.
metu kabeh rene cuk. Lat gak mas aman, halo halo semua yang baru datang, selamat datang guys. Yuk guys yuk. Seperti biasa toh guys. 11.30 500 like toh biasa toh dan $100,000 dari Young Money. Mas Young Money. Mas main kabum 3 dong. Kabum 3 boleh. Terima kasih banyak Mas Young Money. Sehat selalu, rezekinya lancar terus. Makasih banyak Mas Young Money. Matur suwun. Mas Young Money. Aku ngerol sih Mas yo. Sik Mas. Nek ngerol iku rada saru ya Mas. Aha. Ini sik benda. Kalau nge-lag di refresh lur. Biasa toh. Oke, 11.30 toh. $50,000 dari Bangkong. Mas Bangkong. Pesan, jalan-jalan ke jalan. Jalannya hari Kamis. Takel. Dog Boy streamer W dan saya Rekin B3 Elementalis. Maaf. Yo ra iso to, Yin B3 Elementalis ki susah to, ki maksudnya challenge to Mas Bangkong to. Kowe yo ngeri kowe yo Mas. Susah to itu to Mas Bangkong to. Edan lu. Susah toh yo edan kok. Yin elementalis yo ora gojekan toh Mas Bangkong toh. Sik coba tak pikir sik ya. Yin 3 elementalis. Yin 3 elementalis yo sik tak pikir sik yo. Ketoke ra ketoke. Yo. Yin 3 elementalis. Yo upshot yo ngerol bawah. Yo rak mungkin menang. Piye coba? Itu kan nyari Yin kan roll bawah. $50,000 dari Rizky Eka. Mas Rizky Eka. Sugeng Dalu Mas Pan. Sugeng Dalu. Ben Resepi Request 3WM 3NV 3 Necro 3 Elementalis Commander Tat 3 Suun Mas. Oh Tat 3 ini bisa kalau ini bisa. Makasih banyak Mas Rizky Eka. Sik bentar. Kalau Yin B3 itu kan ngerol bawah. Nyari hero Elementalis di slot 8 atau 9. Terus kalau misalkan kata udah jadi 6 Elementalis Yin B3, ya udah tentu menang Mas. Iya coba. Iya toh? Itu gak sih? Nah jauh sih lo mas, bajingan. Kayaknya main magicnya suwi yo. Kan kita kan, aku kan main requestan kan udah lumayan lama ya. Sebelum tak bikin tuh udah pasti bakal tak kira-kira dulu gitu loh cuk. Lek sekirane gak iso, aku ngomong gak iso. Bukan gak iso sih, lebih ke arah abot sih yo. Lebih ke arah abot sih. Yo iso ning rada ngawur tapi cuk. Kontennya Kelvin gimana mas? Yo masalahnya gini mas, iso sih iso yo, cuman dijajal peng berkali-kali ini loh, paham gak maksud itu guys? Paham gak sih maksud itu? Kan gak bisa, bisa ini loh dijajal berkali-kali sampai iso lah, cuman kan kita kan requestan kan dua kali percobaan ya.
Paham gak sih maksudku, Cuk? Paham ya, paham lah, paham lah, guys. Dan yo, yo, sekarang pula cok. Yo, ngono kuwi lah, Mas. Pokoknya, Mas. Dibilang enggak bisa tuh. Yo, sebenarnya iso lho. Kok nek request apa wae iki? Iso, iso digawe sebenarnya iso lho, Cuk. Iso digawe, iso. Cuman dalam 2 kali percobaan dengan requestan seperti itu, dan itu sesuatu hal yang maksudnya bedanya ngene lho, Cuk. Like, misalnya itu Kelvin ini kontennya Kelvin gimang ya lah, kan kontennya Kelvin gimang wih cok, dia kan arahnya kan pertama kan bukan ke situ arahnya kan mesti kan dia kan elemen orang langsung, maksudnya mungkin enggak dari awal langsung gawe arahnya ke sana kan lho cok. Pas kebetulan blessingnya apa lagi? Los Pecados lho kok orang blessing lho kok blessing-nya Gunner, alhamdulillah. Ya sekali lah guys, pokoknya pikiran dewe guys. Nah, misalnya aku dari awal setup-nya wrestler, jadiin bintang 3, darahku di atas. Eh, bila lain untuk blessing elementalis, terus untuk kristal elementalis, terus untuk buku. Sale. Nah, lagi iso kuwi, Cuk, kayak ngono kuwi, Cuk. Wah, dadi yen B3 elementalis. Nah, ngono nek dari awal langsung di set up yen elementalis. Wah. Biar tak sare to, Til. Rp50.000 dari Krillin. Pesan. Mas Krillin. Tiga pakai semua hero yang didapat Mas Z. Oke, siap Mas Krillin. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Rezekinya lancar terus. Suan Mas Krillin. Rp25.000 dari Bangkong. Mas pesan, Bangkong. Jajal Mase. Dotkloga B3 JGA GPP B2 umum aja. B2 ha, umum. Ha, Septian dan Bu Asih. Oh, sekian dan okay. Terima kasih. Oke. Ya wis dijajal. Jajal sih ya. Nggih, tak jajal ya. Oke. Siap. Pengen dicoba, guys. Oke, kita coba ya. Tak aku gunner apa lir gunner lor aku lir. Gimana apa sih cok WM ya? Oh Argus bintang 3, berarti aku harus cloud 3 cok, berarti cok. Ini harus dikasih di event ini guys. Rp50.000 Wasu. Dari Ahmad Fadila. Mas Ahmad pesan. Fadila. Rek permainan Ria 3 tapi juara 1 mas. Raiso, juara 1 Raiso mas, Raimu. Aku pengennya juara 1 cok. Ini kenapa ya ngomong-ngomong ini ya?
Request juara satu loh. Makasih ya mas ya. Request juara satu. Aku yo setiap requestan yo pengennya juara satu mas. Nah, kalau ada lagi mantep. Kalau ada tiga. Ria tiga ya, Ria tiga. Oke, Ria tiga. Itu mah sudah ada rules requestnya di deskripsi itu ya. Cara untuk requestnya gimana itu? Sudah ada cara-cara requestnya kan di deskripsi kan itu kan? Nah, monggo-monggo mawon mas. Buset. Nah, ini lawan Eva 3 Brewster nih, guys. Ini lawan Eva 3 Brewster kita ya. Ya toh, yang penting kan masuk top 3, top 4. Apakah kita akan mendapatkan Swordsman, guys? Hey, guys. Buat teman-teman yang tanya counter Eva 3 Brewster, ki. Semoga aja dia dapat Crystal Brewster ya, biar lebih balance lah, cok. Ah, kontol, kontol. Badang. Yang harus dihindari itu badang, guys. Sebenarnya lo ya. Flicker. Oh, dia enggak flicker. Hey guys, lawan Eva 3 Brewster nih. Cuman sayang banget dia enggak dapat Crystal Brewster ya. Emane rek. Oh. Oke, okay, jadi ya Brewster itu bukan yang tidak bisa di-counter ya, guys ya. Bisa, cok. Bisa di-counter, guys, Brewster, guys ya. Makanya aku bingung gitu loh, kenapa kok orang banyak banget yang kesusahan lawan Eva 3 Brewster, padahal ya ya bisa lah, mungkin kalau kecuali kalau dia mungkin apa Mianya tambah Crystal Brewster, itu dia Mia Crystal Brewster pun tetap kalah sih menurutku sih, cok. Request pertama lagi mas, enggak 50.000 dari Ivan, pesan rek turu posisi 8 Ahaha, canda Mage Astro. Mage Astro, oke. Okay. Enggak, ini mos.